casa, sale. Siapa yang beriman pasti dan pasti.
jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Siapa yang berkuasa? Berkata sahabat Muhammad ayat. Siapa yang berkuasa? La ilaha hanya Allah yang berkuasa selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang memelihara selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberikan rezeki selain Allah diberikan rezeki. La ilaha illallah. Rezeki bukan datang dari suami. Rezeki datang dari siapa? Rezeki bukan datang dari kantor, bukan datang dari toko, bukan datang dari sawah, tanah. Rezeki datang dari Allah. Tapi kalau kita tidak bekerja gimana? Memberi kita rezeki dalam bekerja. Bisa nggak bu? Yang terakhir soalnya, bisa nggak Allah memberi rezeki dalam bekerja? Yakin? La ilaha itu iman. Namun kalau ada orang yang mengatakan Allah yang memberi rezeki, tapi bekerja itu ini syirik. Allah yang menyembuhkan, tapi obat dulu, ini syirik. Jadi masa kerjanya kita apa? Masanya kita berbuat, berdosa. Meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Bukan meninggalkan ini, usaha-usaha yang buat sekarang ini, sekarang bikin pemimpin, pemimpin, ditinggalkan Allah yang kami bila dicatat buat cepet. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Apa? Coba diulang kalimatnya itu. Meninggalkan asbab haram, yakin asbab syirik. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sakit, terus tidak berobat, kalau mati, dosanya seperti orang mati bunuh diri. Tidak tahu sakit. Tidak berobat, Allah yang sembuhkan. Kita tidak boleh memuji Allah, Allah boleh memuji kita. Ya? Kita memuji Allah, Allah boleh. Bapak, saya bilang, bapak, yakin tidak mati. Itulah yang dijawab oleh Nabi Isa AS ketika